Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin squishy tag. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Salma. So, karena udah lama banget nih kayaknya aku nggak bikin squishy tag, jadi di video kali ini aku bakal bikin my most squishy tag. Yay! So ya guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Pertanyaan pertama adalah my most slow rising squishy. Dan sebenarnya itu squishy aku yang slow itu ada banyak, cuman aku pilih yang Kitty Creative Self Love Bread aja. Ini tuh super slow rising banget. Aku gak tahu sih ada yang lebih slow dari ini atau enggak. Pertanyaan kedua adalah my most hardest squishy, dan aku pilih ini Lion Squishy. Ini tuh hard banget. Yang Doraemon Blink Box itu juga hard, cuman ya aku pilih yang Lion aja. Pertanyaan ketiga adalah my most softest squishy, dan aku pilih ini CC Monster Doll yang Tami. Ini tuh super duper soft banget. Tapi aku plastikin, jadi ya. Tapi ini tuh actually tuh ini super soft banget. Keempat adalah my most defected squishy, dan aku pilih KSI Jumbo Ice Cream. Masih banyak sebenarnya squishyku yang defect. Nih kalian bisa lihat tuh di bagian cone-nya itu udah banyak banget kayak ada defect-defect, dan di bagian sini juga ada banyak. Pertanyaan kelima adalah my royalty squishy, dan aku pilih I Bloom Billy the Whale. Ini packagingnya udah crumpled, cuman dia royal gitu. Pertanyaan keenam adalah my most rare squishy, dan aku pilih Kitty Creative Pal. Ini tuh udah rare banget kalau setahu aku. Ini soalnya juga yang non repro, jadi udah nggak ada yang jual lagi. Kecuali kalau all shop yang emang jual rare squishy gitu. Ini juga lumayan slow. Pertanyaan ketujuh adalah my most nicely scented squishy, dan aku pilih Tokyo Bagel again karena ini tuh oh my god, scentednya itu bener-bener kayak marmalade sama orange sesuai yang udah ada di sini. Pertanyaan ke-8 adalah my oldest squishy. Sebenarnya squishy yang paling pertama aku itu Jumbo Panda Bun, cuman dia udah hilang. Dan kedua yang paling lama itu ada Mini Panda Bun. Pertanyaan ke-9 adalah my most realistic squishy, dan aku pilih English Bread. Dia tuh kayak dari pabriknya aja itu udah kayak gini, udah kayak textured banget, jadi super realistik menurut aku. Dan pertanyaan ke-10 atau pertanyaan terakhir adalah my weirdest squishy, dan aku pilih ini Shalabrate karena di Indonesia kayaknya aku nggak pernah lihat gitu ada roti bentuk kayak gini. Emang ini roti luar negeri sih, cuman ya kayak bentuknya weird aja. Maaf ada suara airplane. Oke guys, jadi itu tadi
ke My Most Squishy Tag. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai akhir dan udah enjoy sama video ini. Jangan lupa klik like, komen juga di bawah video apa lagi yang aku harus buat. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di buat kalian di PC atau di laptop, bisa klik di ujung sini atau ujung sini ada tulisan Amaya Dori, kalian klik, kalian pencet subscribe. Buat kalian di HP bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. And yeah, see you guys later.